Halo sedulur-sedulurku, mari kita semua belajar tentang pola ekor murai batu ya. Gak bisa dipungkiri kalau murai batu itu menjadi burung primadona di kalangan kicau mania Indonesia. Tapi banyak sekali ya kicau mania yang belum tahu tentang pola ekor murai batu. Jadi saya buatkan videonya, mari kita belajar bersama-sama agar kita lebih teliti ya kalau mau memberi burung murai batu, antara murai batu gembung atau non gembung. Gak ada salahnya kalian tekan tombol like dan subscribe untuk saya agar saya lebih semangat membuat konten tentang burung kicau. Dan jangan lupa di share ya jika video ini menurut kalian bermanfaat untuk teman-teman kalian. Jadi gak usah banyak-banyak bacot ya atau bertele-tele. Kita mulai saja sedulurku semua belajar tentang pola ekor burung murai batunya.